beberapa kanggo selain tidak minyak oke okay, kanggo pakan ikan, makan ternak, hewan. Jadi CPO minyak mentah. 15 hari panen itu pun istilahnya mudah-mudahan masyarakat itu kedepannya untuk menanam sawit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat bersama saya ya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, mudah rezekinya dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di video kali ini nih sahabat ya. Katanya di Sumedang Jawa Barat ini ternyata ada pabrik kelapa sawit gitu ya. Ih, mantap sekali ya sahabat ya. Dan ternyata bukan hanya ada di Sumatera aja gitu ya. Dan ternyata di Sumedang Jawa Barat pun juga ada. Nah, ternyata posisinya pabriknya itu di sana sahabat ya. Di Citagen, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Nah, kita sambil jalan sahabat ya ke sana melihat aktivitasnya dan melihat prosesnya. Bagaimana gitu ya, kita nanti nanya-nanya sama pemiliknya di sini ya, di pabrik kelapa sawit ini ya. Ayo, aduh. Assalamualaikum Pak, ngiringan ameng abdi, ngiringan silaturahmi kapalihan dia Bapak. Punten pisan diwagau Bapak sakedap, punten damang Bapak. Assalamualaikum Bapak. Emang alhamdulillah mohon. Yos abdi bade naros naros gitu Pak sekedap mohon ngaliput palih dia di lebetna gitu Pak mohon. Aduh Pak palihan dia Pak. Aduh ya mesin-mesin atuh sahabat tuh. Ya mohon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Damang Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Pak Damang. Mohon ieu teh aya di Kabupaten Sumedang leres. Mohon alhamdulillah. Kecamatan Cisitu. Wah, mohon kelapa sawit cenah sebetulnya teh. Pabrik ya, atuh kumaha? Kelapa sawit. Kelapa sawit mohon. Di awalna mah kieunya di melihat mohon di masyarakat Cilopang mohon anu ngagaduhan kebun sawit mohon kapungkur teh teu pajang kitu istilahna kan eta. Jadi di pihak saung kitu lah, silas saung lah anggap teh saung ya, di pabrik eta. Jadi menuju ke acan masih kira acan ada mau pabrik sawit cuma pas Cilopang mengali masyarakat naga buat sawit dan ten terpajang pada saat itu tos 7 tahun jadi dimanfaatilah ke pihak di saung lahnya di pabrik ya sawit gitu. Alhamdulillah juga dekat dia tos produksi CPO minyak mentah sekarang beberapa kanggo selain tidak minyak oke kanggo pakan ikan makan ternak hewan tina hasil tina sawit tina limbah nak pada ningali mangga mohon mangga Pak. Aduh abdi hoyong terang gitu ya sahabat-sahabat hoyong tararangan menawian kitunya banyak. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah di Desa Ranjeng, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, terus ayah pabrik sawit. Insya Allah. Alhamdulillah. Mohon. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, insya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Nah, mudah-mudahannya. Amin. Masyarakat amin, sekitarnya amin. Juga bisa tahu nya di Kabupaten betul. Sumedang teh bahwa ada kelapa sawit gitu ya Pak. Alhamdulillah. Mohon mangga Bapak. Di luar Pulau Jawa aja tetapi di Sumedang juga. Ah, mantap. Jawa Barat nih banyak. Jawa Sumedang. Barat. Alhamdulillah. Mohon mangga paling mana Pak idah? Anu bade di ieu ku Bapak. Mohon mangga tuh. Sahabat kita ikutin ya, Bapak sawit. Ini ya. Ya. Ya buah sawit mah ya. Mohon kelapa sawitna ieu nya Pak. Kelapa sawitna ya. Proses naon ieu teh Pak? Ya, pemberondolan. Pemberondolan. Proses pemberondolan. Mohon. Kan?
Alhamdulillah. Terus mungkin teh di kumaha itu pak di proses itu? Di Brondol, di Brondol. Berarti di iya, berarti di kebian nggak Brondol lah itu. Mangga, mangga tuh langsung pak. Iya, kita ikuti nih sahabat, kita lihat bagaimana cara prosesnya katanya ini. Sereng A, siapa namanya? Aduh punten A, Damang. Pelan. A sana namanya? Onye. Oh, A Onye. Cina tuh, mohon. A Onye, mohon. Mohon, nah, mohonnya, mohon. Mantap. Cie, cina sahabatnya. Ya, masih manual. Masih manual. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalan. Alhamdulillah tadi sudah memperlihatkan ya sahabatnya, jadi agak berisik ya ke suaranya gitu kan. Nah ini kita ikutin lagi ya, bapak gimana? Proses ke perebusan. Perebusan. Oh iya mungkin. Ya teh asana mina apunten. Gampang. Acep keplek. Alhamdulillah mohon. Sehat selalu ah, semangat. Mantap ya mohon. Gimana pak? Pemrosesan. Pemrosesan. Oh mohon. Oh, ini sahabat ya, pemrosesannya katanya perebusan, itu perebusan, terus direbus, pemeras pasti pemerasnya ya. Oh, mesti pemerasnya kan. Dia nambah kacang kacang asak katanya, kacang asak itu. Pemrosesannya. Pemrosesannya. Ini sahabat katanya pemrosesannya. Nah, hasil CPO na. CPO minyak CPO minyak mentah. Minyak mentah ini teh Pak. Minyak mentah. Cuma belum panas. Masih membeku. Nuhun. Oh, ya. Jadi harus dipanasin dulu ya Pak ya. Panasin dulu baru dia boleh ketemu minyak. Sahabatnya. Kena udrem. Nuhun. Nah, iya limbahnya kami pakan. Limbahnya bungkil, namanya bungkil. Ya kami pakan. Pakan ternak, pakan ikan. Insya Allah itu mesinan itu di nama dongkap. Mesin pelet. Iya pelet lah. Pelet limbah sawit. Pelet limbah sawit. Oh, pelet ya, limbah sawit. Ya sahabat ya. Pelet limbah sawit. Siap. Ini limbah sawit Pak. Ini teh. Mungkil, mungkil. Mungkin sawitnya, limbah sawit. Limbah sawit ya, sahabatku, limbah sawitnya. Kan lebih dalam pakan ya. Oh, pakan juga bisa. Pakan kangge pelet, kangge pakan ternak. Bahan bakuna ya. Ini proses pengkodokan. Ya, mohon.
Thank you.
payuna masyarakat Sumedang khususnya umumna masyarakat Sumedang ya Jawa Barat umumna. Mudah-mudahan ku ayana kebun sawit untuk meningkatkan perekonomian masyarakat insya Allah 15 hari panen itu pun istilahnya mudah-mudahan masyarakat itu kedepannya untuk menanam sawit. Menanam sawit. Gitu. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah Bapak ya. Sebagai mantan kepala desa 2 periode. 2 periode mantan kepala desa di mana, Pak? Di Jambi. Di Jambi. Oh, alhamdulillah. Berarti Sumatera mana itu, Pak? Maksudnya Sumatera. Ya, Jambi, daerah Jambi. Oh, daerah Jambi ya. Ya. Daerah Jambi. Oh, provinsi Jambi. Jambi. Ya, provinsi oh, iya, Jambi. Alhamdulillah ya, Pak ya. Bisa di Sumedang dan sukses. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Mohon insyaallah. Semangat untuk masyarakat, semangat untuk menanam sawit. Iya, mohon. Bapak hatur nuhun pisan terus memperkenalkan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sumedang. Iya, nya mohon mudah-mudahan Bapak sukses, amin. Sehat selalu. Amin. Nya mohon hatur nuhun pisan dikantun ku abdi. Ya, mohon. Mangga. Iya, mohon. Hatur nuhun. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, sahabat ya. Tadi sudah mengobrol-ngobrol gitu kan sama bapaknya di sana, melihat prosesnya bagaimana kelapa sawit di Kabupaten Sumedang Jawa Barat ini ya, dan mudah-mudahan untuk masyarakat lingkungan Kabupaten Sumedang ini bisa melihat mungkin ya bahwa di Kabupaten Sumedang ini ada kelapa sawit, dan mudah-mudahan bisa maju gitu ya usahanya di Kabupaten Sumedang ini, dan sukses selalu untuk bapak yang tadinya ya. Nah, dan ini posisinya katanya di Citagen ya, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cisitu, Jawa Barat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.